selain membela kerasulannya, apalagikah yang Paulus tekankan pada salam pembukaan pada jemaat di Galatia? Bandingkan Galatia 1 ayat 3 sampai 5 dengan Efesus 1 ayat 2, Filipi 1 ayat 2 dan Kolose 1 ayat 2. Di Galatia 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan di sini, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kemudian di Efesus 1 ayat 2. Efesus 1 ayat 2. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filipi 1 ayat 2. Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kolose 1 ayat 2. Kolose 1 ayat yang kedua. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Salah satu keistimewaan dari surat-surat Paulus adalah cara ia menghubungkan kata-kata kasih karunia dan damai sejahtera pada bagian salam. Kombinasi dari dua kata ini merupakan modifikasi salam yang paling khas di dunia Yahudi dan juga Yunani. Ketika seorang penulis Yunani akan menulis salam, salam dalam bahasa Yunani yaitu cheirin, Paulus menulis kasih karunia. Satu kata dalam bahasa Yunani yang terdengar mirip charis. Pada kata ini Paulus menambahkan salam khas orang Yahudi atau damai sejahtera. Kombinasi dari dua kata ini bukan basa-basi belaka. Sebaliknya, kata-kata ini pada dasarnya menggambarkan pekabaran Injilnya. Bahkan Paulus menggunakan dua kata ini lebih sering daripada para penulis perjanjian baru. Kasih karunia dan damai sejahtera bukan berasal dari Paulus, tetapi dari Bapa Tuhan Yesus Kristus. Aspek Injil apa yang Paulus maksudkan dalam Galatia 1 sampai 6? Di sini kita mempelajari bagaimana Paulus ingin menyampaikan kabar Injil itu melalui salamnya. Kalau kita melihat saat kita mendengar kasih karunia dan juga damai sejahtera menyertai kamu. Pada saat kita mendengar kata ini, maka hati kita dapat disejukkan. Bagaimana kita diberikan pengharapan bahwa kasih dan karunia Tuhan selalu menyertai akan masing-masing kita. Bagaimana pada saat dia memberikan surat ini kepada setiap jemaat. Kalau kita melihat jemaat demi jemaat yang dia tuliskan surat kepada mereka, mereka menerima ada jemaat yang sangat luar biasa kehidupan mereka. Mereka sudah jauh dari Tuhan, pemberontakan mereka dan lain sebagainya. Tapi pada saat mereka mendengar akan atau membaca akan surat ini, mereka diingatkan kembali bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan untuk sementara. Mereka diberikan jaminan yang pasti bila mana mereka tetap hidup dalam jalan yang Tuhan ingin mereka lalui. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai mereka. Begitu pula dengan kita, dalam jemaat kita. Kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam masing-masing kita. Bagaimana damai sejahteranya akan menyertai kita kalau kita mau menciptakan satu kehidupan di dalam jemaat kita, yaitu persatuan yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita pun dapat mencapai standar yang Tuhan ingin bagi masing-masing kita. Di sini pun Paulus ingin membawa kita
bahwa bila mana kita berada bersama-sama dengan Kristus, bila mana kita hidup di dalam Kristus, maka kita merasakan damai dan sukacita yang Tuhan rindu kita rasakan. Inilah yang Paulus ingin gambarkan, bagaimana Tuhan kita itu, bagaimana kasih karunia-Nya itu. Dia setelah rela mati di kayu salib demi kita. Dia telah memberikan damai sejahtera-Nya, asal kita mau memilih hidup bersama-sama dengan Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pilihan-pilihan kita. Injil Paulus dapat membawa kita mengerti bagaimana kita pun tugas kita sekarang ini untuk menyampaikan kabar Injil itu. Tapi terlebih dahulu kita harus melihat atau mengoreksi akan diri kita. Apakah Injil itu telah hidup dalam kehidupan kita? Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Apakah Injil itu telah hidup dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memantulkan karakter dari Injil itu? Di sini pun kasih karunia dan damai sejahtera bukan berasal dari siapa? Dari Paulus, tetapi berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus sendiri tidak memiliki akan damai sejahtera itu, walaupun dia bisa menulis surat dengan luar biasanya. Dia tidak memiliki kasih karunia itu, tetapi dia menyampaikannya karena dia telah menerimanya daripada Bapa. Sebelumnya dia adalah orang yang menganiaya akan umat-umat Tuhan. Tetapi pada saat dia mengizinkan kasih karunia dan damai sejahtera itu ada, atau Injilnya itu, Yesus Kristus sendiri hidup dalam kehidupan, maka dia dapat menyampaikan bahwa benar adanya kasih karunia Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai masing-masing kita di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini suatu hal yang sangat istimewa daripada surat-surat daripada Paulus. Bagaimana Paulus, dia di dalam penulisan suratnya dia sering mengatakan damai sejahtera kasih karunia. Ya, bukan dari Paulus tetapi dari Bapa di surga dikatakan. Ya, bagaimana inilah janji sampai saat ini. Bagaimana Tuhan masih memberikan damai sejahtera itu kepada masing-masing kita. Kita terima di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai bagi orang lain tentunya. Kita akan lanjutkan. Meskipun Paulus memiliki sedikit ruang di salam pembukanya untuk mengembangkan sifat dasar Injil, ia dengan cermat menjelaskan esensi Injil hanya dalam beberapa ayat pendek saja. Apakah kebenaran sentral atas mana Injil berada? Menurut Paulus, bukanlah penurutan kita pada hukum poin yang digembar-gemborkan oleh para lawan Paulus. Sebaliknya, Injil bertumpu sepenuhnya pada apa yang Kristus lakukan bagi kita melalui kematian-Nya di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Kristus melakukan sesuatu yang kita tidak pernah bisa lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu mematahkan kuasa dosa dan kematian, membebaskan para pengikut-Nya dari kuasa kejahatan yang menghukum begitu banyak orang dalam ketakutan dan perbudakan. Ya, jadi sementara Paulus ini merefleksikan kabar baik tentang kasih karunia dan damai yang Tuhan ciptakan bagi kita di dalam Kristus, ia jatuh ke dalam suatu pujian yang spontan ya di dalam buku Galatia. Ya, bagaimana kita pun ya di dalam kehidupan kita, ya seringkali apa yang kita bawakan, mungkin setiap Injil kebenaran Tuhan yang kita sampaikan, ya jangan sampai kita terjatuh dengan setiap pujian. Ya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga orang lain pada saat mereka ingin memuji kita, biarlah kita katakan Tuhanlah, ya oleh karena Tuhan semuanya ini terjadi. Ya, biarlah kita kembalikan ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, jadi bagaimana suatu pelajaran yang begitu luar biasa, ya Injil Paulus, Injil yang begitu memberikan kita suatu makna di dalam kehidupan kita untuk kita praktekkan setiap harinya. Dan kalau kita melihat bagaimana janji dari Paulus sendiri mengatakan damai sejahtera itu adalah pasti bagi masing-masing kita. Dia tidak memberikan satu pelajaran yang hanya sia-sia saja, tapi pelajaran ini dapat membawa kita mengerti bagaimana Injil itu bila mana tinggal dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus
dia dapat menyampaikan itu dengan karena dia merasakannya bagaimana Kristus telah hidup di dalam kehidupannya. Bagaimana dia rindu juga agar orang lain dapat merasakan damai sejahtera itu. Bagaimana orang lain pun dapat melihat Injil yang hidup itu, yaitu kasih karunia Tuhan di dalam masing-masing kita. Dan biarlah kita dapat mengerti arti dari Injil tersebut. Itu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mau dia ada di dalam kehidupan kita, marilah kita berkomitmen hari ini. Marilah kita mengundang dia hadir dalam kehidupan kita. Karena di dunia ini tidak dapat memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya. Mungkin kita dapat merasakannya. Mungkin kita dapat melihat orang lain dapat merasakan itu. Tapi kita tidak dapat membelinya dengan uang atau kekayaan apapun. Kita hanya dapat miliki kalau kita berjalan bersama dengan Kristus. Marilah kita berkomitmen hari ini agar dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Agar dia dapat mengubah setiap kehidupan kita. Sehingga hari ke sehari kita dapat merefleksikan akan kasih karunia Tuhan. Kita dapat merefleksikan akan Injil itu. Kita dapat merefleksikan akan damai sejahtera itu. Inilah yang Paulus lakukan. Dan dia ingin untuk tidak menahan akan kasih karunia itu. Tidak menahan akan damai sejahtera itu. Makanya dia menuliskan surat ini. Menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu kita dapat lalui bersama dengan Kristus. Kita dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Kita dapat merasakan akan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini, ambil keputusan hari ini. Karena saat ini, bila mana kita mengambil keputusan, kita akan tahu di pihak mana kita akan berdiri nantinya. Kita akan berjumpa kembali kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.